Biasanya sih beberapa masih buka ya, cuma sepi banget. Nah, ini forest. Para penghuninya. Lapangan Ubud. Kita lihat situasi. Biasanya di lapangan Ubud sih lumayan banyak orang yang nongkrong-nongkrong ya, kayak tour guide, taksi-taksi gitu. Ampun, sepi banget guys. Oke, ada beberapa. Memasuki Pasar Ubud sama Puri Ubud. Di depan Puri Ubud terlihat sepi. Oh my god. Apalagi di depan pasar terlihat sepi sekali. Melihat situasi sentral Ubudnya ya. Ini kita akan keluar dari sentral Ubudnya.